Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angan masih lagi menggeletar. Yang pertamanya menggeletar sebab menerima berita dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur kemari kehilangan sahabat semenjak 27 tahun yang lepas, rakan kongsi perniagaan macam dah adik-beradik. Ketika saya menerima berita tersebut, saya minta rakan saya berhenti di perhentian RNR macam, dan hampir-hampir saya nak berpatah balik ke Kuala Lumpur. Tetapi membayangkan muka ketua pemuda Johor Bahru ini yang telah pun menyiap sediakan banner dan gambar saya, saya kata tak apalah, yang pergi tetap akan pergi, tetapi yang tinggal dan hidup ini perlu terus diperjuangkan. Dan yang keduanya menggeletar kerana melihat rakan-rakan pemuda di Johor Bahru ini, kita lihat serius-serius orang, kita tengok pun goyang, duduk pula sebelah otai orang yang lama berkecimpung dalam politik. Jika nak dibandingkan dengan saya, baru dua kali Jumaat masuk kaki bersama dengan UMNO ini. Jadi itulah sebabnya yang gemuruh dan gemetar, dan melihat juga rakan-rakan ketua-ketua pemuda di bahagian Johor ini hampir lebih separuh daripada rakan-rakan ketua-ketua pemuda Johor berada di dalam dewan ini. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Saiful Rizal bin Abdul Ghani selaku ketua pergerakan pemuda UMNO bahagian Johor Bahru kerana sudi menjemput saya. Terima kasih sekali lagi, dan juga diterima oleh UMNO bahagian Johor Bahru daripada ketua bahagian sendiri Tan Sri Syahril, dan beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini mewakilkan dan meminta kepada orang yang beliau sayangi, iaitu Datuk Yahya bin Jaafar. Terima kasih. Gaya dah ada, rupa dah ada, pendangan tu rezeki je datang. Jadi insyaAllah apapun, kalau sudah melihat daripada jeritan pemuda di bawah ini, saya yakin inilah orangnya. Betul? Yang kedua, kepada naik ketua pemuda UMNO bahagian Johor Bahru, saudara Khairul bin Muhammad Amin, terima kasih kerana sama-sama dengan Happy sudi jemput saya datang. Kepada Pengerusi Tetap Pergerakan Pemuda UMNO Johor Bahru, walaupun aksiden tangannya patah, tetapi sempat juga datang sama-sama dengan kita. Saya tak tahu berapa banyak klaim dia malam ini kepada Ketua Pemuda dengan Datuk Yahya. Dia kata daripada hospital datang kembali. Jadi itu minta Datuk Yahya dengan Ketua Pemuda bayarlah helm dan klaim datang. Kepada rakan daripada perwakilan UMNO, perhubungan UMNO Johor ke mesyuarat perwakilan UMNO Johor Bahru ini selaku sekusa pemuda Tenggara bersama dengan perhubungannya yang ramai. Dia kata tadi dalam dewan ini ada 8 orang, tapi dekat luar tu ada 2 babas. Nak tunggu dekat bawah. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai pemerhati di mesyuarat perwakilan ini yang juga ada pertandingan. Ada. Kita tak ada lepas mesyuarat ini boleh balik lah. Pada rakan-rakan AJK bahagian, seterusnya pun ada Cik Abdul Khalid alias, terima kasih
kepada rakan-rakan yang lain, kepada ahli jawatan kuasa pemuda, kepada rakan-rakan puteri girlfriend saya yang ada sebelah sana. Terima kasih. Puteri girlfriend ni masing-masing ingat kekasih, tetapi girlfriend ni kawan, kawan perempuan juga. Walaupun tadi tengok-tengok jenis-jenis mata, inilah dia rupa puteri-puteri Johor Bahru, hebat. Kepada wanita, terima kasih. Apa lagi, kepada rakan-rakan ketua pemuda bahagian. Kalau orang kata saya ni samsing, kalau orang kata saya ni jahat, kalau orang Kelantan kata perwatakan saya ni gedebek, tetapi apa kurangnya dengan ketua-ketua pemuda bahagian Johor ni? Ketua Pemuda Kulai Abang Long Fadil, terima kasih. Pada Ketua Pemuda Gelang Patah Saudara Hamid, terima kasih. Pada Ketua Pemuda Mersing Saudara Hishamuddin H2O, Ketua Pemuda Pontian Saudara Helmi selaku Ketua Penerangan Pemuda Johor Bahru. Tengok sleep perut pun tak ada, tinggi lampai. Kalau ada yang sana lagi, sebelah sana. Kepada Ketua Pemuda Tanjung Pulai, Tanjung Piai, sorry, ini salah tulis. Ketua Pemuda Johor Bahru, Saudara Nur Afendi, terima kasih. Dia tulis nama bin, dia tak tulis. Kepada Ketua Pemuda Segamat Gastian On, terima kasih. Siapa lagi ada yang tertinggal? Tak ada Pasir Pundang, mana Pasir Pundang? Ayah dia paduka kita, tiga line double seven. Saya tengok macam masuk dewan tangan ni macam ni. Saya tak tahu lah. Ini kongsi ahli keluarga dia. Dia je tahu, saya tahu dia tahu, saya tak tahu. Rakan-rakan ketua-ketua cawangan, perwakilan-perwakilan daripada peringkat cawangan ke mesyuarat, perwakilan pemuda bahagian Johor Bahru, sabas dan tahniah kerana anda telah berjaya menunaikan tanggungjawab anda sebagai ahli-ahli pejuang-pejuang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin bercakap panjang kerana habis saja ucapan ini saya akan berangkat balik ke Kuala Lumpur, tetapi insyaAllah saya akan cuba habiskan ucapan saya ini sebelum pukul 12 malam supaya rakan-rakan boleh bermesyuarat. Jadi hebat Johor Bahru ini, pemudanya bermesyuarat 2 hari. Jadi kita akan cerita sejarah pada hari ini. Saya menerima undangan ini berbelah bagi pada mulanya. Patutkah saya datang menerima undangan jemputan ini kerana siapalah saya? Hanya sebagai seorang ketua bahagian yang langsung tidak ada jawatan. Sebagai seorang ketua bahagian yang ketua bahagiannya pun nun, kalau di dalam peta Selangor berada di hulu Selangor, berbanding dengan Johor Bahru ini yang memang terkenal bukan sahaja di dalam negara kita, malah di peringkat antarabangsa. Johor Bahru, siapa yang tidak kenal? Tetapi saya memikirkan sebaliknya setelah meminta pandangan daripada rakan-rakan, terutamanya saudara Arman, Dato' Arman. Tadi saya tak nak sebut namanya, baru nak sebut. Terima kasih. Selaku Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, bersama dengan rombongan. Saya tak boleh cakap lagi. Kepada rakan-rakan SB yang ada di dalam dewan ini, kepada kempen-kempen manager yang ada, kepada spy-spy yang akan
melaporkan apakah yang saya ingin ucapkan pada malam ini. Terima kasih. Saya memikirkan melihat satu ketiga dahulu betapa hebatnya nama Selangor ini. Tidak kurang hebatnya Selangor ini dengan Johor ataupun Johor Bahru, yang tidak pernah terfikir di dalam pemikiran rakyat negeri Selangor, terutamanya orang-orang Melayu, UMNO, Barisan Nasional, yang UMNO dan Barisan Nasional pada hari ini tidak lagi berkuasa di dalam negeri Selangor. Tak pernah terfikir rakyat negeri Selangor, orang negeri Selangor, jasa yang telah dibuat oleh UMNO semenjak daripada merdeka sehinggalah PRU yang ke-12, sehinggalah mantan Menteri Besar kami dahulu mengisytiharkan dan umumkan PRU yang ke-12 sifar pembangkang di dalam negeri Selangor. Ini yang berlaku di negeri Selangor. Tak pernah terlintas di pikiran. Jadi saya yakin dengan sedikit pengalaman yang kami ada di Selangor ini, boleh kami kongsikan dengan rakan-rakan pemuda di Johor Bahru ini, supaya jangan Johor ini terjadi apa yang berlaku di Selangor. Kami sudah merasai 2 bulan di PRU yang ke-12 kalah, dan kekalahan tersebut telah membentuk satu kumpulan yang mana kumpulan tersebut dipengerusikan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, iaitu Pengerusi Perhubungan Negeri Selangor, untuk merampas kembali Negeri Selangor di dalam pilihan raya yang ke-13. Perdana Menteri menjadi Pengerusi Perhubungan ketika itu, dan pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian, ketua-ketua UMNO, amat yakin apabila yang amat berhormat Perdana Menteri menjadi Pengerusi Perhubungan dengan memberikan segala-galanya kemudahan, kesenangan, kewangan dan sebagainya, mereka yakin akan menampak merampas kembali negeri Selangor pada PRU yang ke-13. Tetapi malangnya, daripada 22 kerusi yang ada pada PRU yang ke-13 daripada 56 kerusi di negeri Selangor, PRU yang ke-13 tinggal lagi 12. Sebabnya daripada 22 bahagian di dalam negeri Selangor ini, 22 bahagian dalam negeri Selangor, 14 ketua UMNO bahagian di dalam negeri Selangor ini tidak bertanding ketika PRU yang ke-13. Sedangkan mereka ini meletakkan harapan yang cukup tinggi untuk mereka menjadi calon ataupun wakil rakyat. Kerana orang yang diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meletakkan kroni-kroni mereka untuk menjadi calon, dan dengan harapan jika mereka-mereka ini menang, beliau akan dilantik sebagai Pengerusi Perhubungan Negeri Selangor setelah PRU yang ke-13. Sedangkan beliau tahu, saya tak sebut siapalah namanya, mungkin rakan-rakan pemuda tahu siapa yang saya masukkan. Sedangkan beliau tahu peranan yang dimainkan oleh kepimpinan UMNO bahagian, terutamanya ketua UMNO bahagian Simbalan Naik, ketua-ketua saya, mesyuarat pengurusan mereka yang membuat keputusan kunci pilihan raya ataupun jendera ketua UMNO bahagian ataupun kepimpinan UMNO bahagian. Malamnya negeri Selangor ketika PRU yang ke-13, orang-orang yang bertanding di dalam bahagian peringkat parlimen dan juga DUN
diberikan kepada kroni dan juga seteru kepada kepimpinan UMNO Bahagian. Orang ini bermusuh dengan Ketua Bahagian. Orang ini yang diletakkan jadi calon. Orang ini bermusuh dengan Timbangan ataupun naik Ketua UMNO Bahagian. Orang ini yang diletakkan jadi calon. Dan akhirnya daripada 20 dua bahagian yang dimenangi, walaupun selama kalah, daripada 22 tinggal lagi 12. 12 meninggal seorang di Sabah Bernam, tinggal lagi 11 wakil rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor daripada 56 tun. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, yang tidak pernah kami pikirkan di Selangor berlaku dalam sekelip mata saja. Pembangunan yang dibuat, apa sahaja yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu di Selangor, seolah-olah macam sampah, tidak dihargai oleh rakyat negeri Selangor kerana perpecahan dalaman UMNO itu sendiri yang menyebabkan Selangor hancur lebur. Jadi inilah yang saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan, terutamanya pemuda, untuk mengekalkan kemenangan, untuk memastikan kita ini memerintah menjadi kerajaan. Yang pertamanya, jangan jadi macam negeri Selangor, iaitu negeri saya. Jatuh sekali, tidak akan mudah untuk bangun kembali. Kalah sekali, nak menang akan mengambil masa yang panjang. Walaupun berbagai-bagai usaha kita lakukan mendapat sokongan daripada kerajaan pusat. Jadi sebab itulah peranan daripada semua ahli-ahli UMNO, terutamanya pemuda, untuk kita terus melafazkan kesetiaan perjuangan seperti apa yang saya nak ucapkan tadi. Sebenarnya teks ucapan yang diucapkan oleh Ketua Pemuda dan Naib Ketua UMNO Bahagian itulah yang saya nak sebutkan tadi. Tapi mereka dah sapu habis, saya cakaplah benda lain. Dia dah baca satu-satu, jadi saya cakaplah isu-isu yang lain. Saya daripada semalam dah tulis, saya tengok-tengok, dengar-dengar apa yang saya nak ucapkan, Ketua Pemuda dah ucapkan. Ada sikit lagi saya nak ucapkan, Datuk Naik pun dah ucapkan. Pemuda mesti bersedia ada bila-bila masa sahaja. Pemuda mesti berada di garisan hadapan, bukan minta Ketua UMNO Bahagian jalan dulu, pemuda di belakang. Ini yang pula. Kalau di Selangor sekarang ini peranan pemuda ada tiga untuk menghadapi pilihan raya. Yang pertamanya untuk poster, banner-banner. Yang keduanya jentera gerak tempur. Yang ketiganya jentera pengangkutan. Saya amat yakin dengan Johor Bahru kerana kemenangan majoriti yang sangat besar ketika PR yang ke-13, iaitu 15,000 ya. 15,000 majoriti. Jadi mungkin tidak imbang. Dan saya sebagai Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar, pada PRU yang ke-11 Sungai Besar Parlimen pernah memperoleh kemenangan sebanyak 8,000 undi majoriti. Dan pada PRU yang ke-13 kami tinggal lagi 399 undi. Banyak bezanya di dalam politik, apapun boleh berlaku. Saya ingin berkongsi sedikit
Ketiga, bagaimana ketika PRU yang ketiga kelas Parlimen Sungai Besar dapat undi 399 undi. Kalau dibandingkan PRU yang ke-12, kami dapat majoriti undi yang besar, hampir 6,000 undi. Bagaimana perbezaan daripada 6,000 tinggal lagi 399 undi? Ketika PRU yang ketiga kelas, ada 6 orang yang menawarkan dirinya dan merasakan diri beliau ini layak nak jadi calon, calon parlimen dan juga calon gubernur. Dah kempen sebelum nama mereka diumumkan, dah bagi tahu ahli keluarga, dah bagi tahu bini, bini pun dah beli baju, tempah baju, dah bagi tahu dah jiran-jiran sanak saudara bahawa laki aku akan jadi calon parlimen. Ini saya cerita dengan usah. Yang anak-anak pun dah bercakap heboh dalam Facebook, ayah aku jadi calon parlimen. Yang bini pun sebelum ni tak pernah pakai lipstick, bila tahu suaminya nak jadi calon, atas merah, bawah pink, lipstick orang rumah. Tiba-tiba tak dapat jadi calon. Dah tahu tak dapat jadi calon, duduk berkurung dalam rumah. Dan bukan setakat duduk berkurung dalam rumah, kerana malu katanya, kempen satu cawangan, satu PDM, sanak saudara jangan undi kepada calon yang telah diumumkan oleh PDM. 5 kumpulan. Hasil daripada gerak kerja mereka, daripada 16,000 ahli amal Sungai Besar, 6,000 orang tidak keluar mengundi ketika PRU yang ke-13. 6,000 ahli amal yang tidak keluar mengundi PRU yang ke-13. Nasib baiklah, masih lagi dapat angka 399. Saya yang sebelum ini tidak pernah tahu pasal politik, yang tidak pernah berkecimpung dengan politik, apabila UMNO ini membuat keterbukaan, sesiapa sahaja boleh bertanding asalkan menjadi ahli 3 tahun di bawah kepimpinannya Ahmad Muhammad Dato' Seri Najib, memberi ruang yang seluas-luasnya kepada ahli UMNO supaya UMNO ini tidak ditutup, tutup pintu dan mementingkan kepimpinan-kepimpinan yang tertentu. Dan saya yang tidak pernah kenal pun seorang ketua cawangan di dalam UMNO bahagian Sungai Besar, datang ke pejabat tanya orang mana kalau saya nak bertanding sebagai ketua UMNO bahagian. Kerani dekat pejabat UMNO bahagian ketika itu, dia kata orang gila mana datang, tak pernah kenal, tak pernah join, tiba-tiba bertanding. Dan alhamdulillah ketika pemilihan yang lepas, saya telah mendapat 2/3 kemenangan sebagai ketua. Saya melihat daripada luar kota UMNO bagaimana UMNO ini dipimpin. Dan saya juga nak bagi tahu kepada rakan-rakan pemuda, satu ketiga dahulu saya adalah antara orang yang paling benci dengan saudara KJ. Saya meluat dengan saudara KJ satu ketiga dahulu. Macam-macam yang digambarkan tentang saudara KJ ini, duduk saja dalam kedai kopi, inilah sembang ketiga saudara KJ duduk di tingkat 4 dan Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Macam-macam cerita pasal KJ. Dan saya pun termakan daripada kata-kata, daripada viral dan sebagainya. Dan saya beranggapan KJ ini adalah seorang pemimpin yang tidak baik ketika itu. Sedangkan saya langsung tak pernah jumpa dengan KJ. Dan saya sebagai pengundi di UMNO bahagian Sungai Besar tidak pernah dihubungi ketika PRU yang ke-12 pun oleh rakan-rakan di peringkat bahagian sama ada pemuda.
tak pernah ambil tahu. Dan saya yakin apa yang berlaku terhadap saya sama juga berlaku dengan rakan-rakan yang lain ketika itu. Tetapi sebaliknya, ketika saya mengenali saudara Kedi di dalam beberapa program, dapat berjumpa dan bercakap dengan beliau, saya menjadi seorang yang paling menyesal kerana membenci saudara Kedi. Dan ketika itulah baru saya melihat tokoh dan kepimpinan saudara KJ adalah seorang pemimpin yang hebat, baik dan cemerlang. Jadi maksudnya, banyak maklumat-maklumat yang kita terima dan tidak ada sesiapa yang memberitahu dan memantau, kita terima bulat-bulat dan kita zahirkan kebencian tersebut di dalam pilihan raya. Ini yang berlaku kepada saya. Dan alhamdulillah, mungkin salah satu sebabnya kenapa hari ini saya datang ke mesyuarat perwakilan UMNO Johor ini tidak memakai tuala. Mula sponsor baju. Tapi kalau nak sponsor saya, sponsorlah semua perwakilan, betul? Aku pun terima kasih, insyaAllah. Dia kata tempah, dah tempah lah baju Melayu, apa panggil? Keluar langa, dah tempah dah semua. Tetapi disebabkan kedai jahit tu terbakar semalam, jadi tak sempat nak bagikan kepada yang datang. Dan saudara Ketua Pemuda bagi tahu rakan-rakan perwakilan yang hadir pada hari ini boleh tuntut baju Melayu seperti yang saya pakai ini selepas ini daripada Ketua. Jadi saya menyampaikan apa yang Ketua Pemuda cakap. Berapa lain? 300 300 lain sebelum hari merdeka, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kata saya ni tak siuman, ramai orang kata saya ni gila dan sebagainya. Saya yakin kalau Johor menjadi macam Selangor, rakan-rakan Ketua Pemuda yang ada pada hari ini pun jadi gila dengan saya. Betul. Kerana tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam negeri kerajaan, di dalam negeri yang selesa, nak minta apa saja dapat. Walaupun mesyuarat dah jalan, baju tak dapat, Ketua Pemuda kata kira hutang pun dapat juga. Saya bertuala pergi ke SUP kerana dalam masa 3 tahun saya tinggal di Ampang. Tahu Ampang ke mana? Tahu ya? Kalau ketua-ketua pemuda bahagian dia tahu, sebab sebahagian besar ni saya tahu rumah mereka ada juga di Ampang selain daripada di Johor. Saya tak tahu rumah apa. Betul ya? Hebat dalam ni. Saya tinggal di Ampang. Dalam waktu 3 tahun ini, 2 hari ada air, air dicatu. 2 hari ada air, 2 hari tidak. 2 hari ada air, 2 hari tidak. Begitulah berterusan selama 3 tahun. Akibat tak boleh tahan dengan penderaan yang dibuat oleh Azmin Ali, Menteri Besar Selangor ini, yang sepatutnya memberikan perkhidmatan asas kepada rakyat, saya pun pakai tuala pergi ke pejabat beliau dengan harapan dapat mandi supaya boleh semayang dengan Jumaat. Sampai dekat sana dia tak bagi mandi. Saya bertuala hari ini, besoknya Azmin Ali
hotel resort hotel saya di Sepinjan. Diruntuhnya sebagian. Saya nak datang nak berperang dengan majlis daerah kerana mencabul hak saya, tanah-tanah saya. Diantarnya Ratu Padak ke rumah saya. Tahu siapa Ratu Padak? Jadi bila terlintas Ratu Padak, rakan-rakan saya pun berada di rumah saya ketika itu, ambil balik. Air rumah tak ada, yang ada air najis dan air lokam, mereka mandikan Ratu Naga, Ratu Padak dekat rumah saya. Jadi berlakulah sejarah yang tidak boleh ditutup. Ratu Padak ini dimandikan dengan air lokam. Esoknya saya balik ke Sepinjan, ke resort saya, memanggil media dan membuat majlis peresmian. Walaupun diroboh, esoknya saya datang resmikan resort saya. Yang jadi hampir 2,000 orang. Dan setelah itu saya membawa rakan-rakan media ke Pekan Sepinjan. Yang ketiga itu ada 5 kedai misi judi dekat Sepinjan. Saya dah meniaga hotel resort, tanah saya sendiri, usaha saya sendiri, 5 tahun mohon lesen. Dah lantik engineer, dah lantik consultant, dah lantik apa lagi, QS, architect dan sebagainya, tak dapat lesen. Sedangkan mesin judi yang beroperasi di Pekan Sepinjan hari ini mohon lesen, semalam lesen tak dapat. Hari ini mohon, semalam tak dapat. Sebab apa? Sebab tokek-tokek judi ini dibantu oleh ahli-ahli majlis seperti saudara Ketua Pemuda katakan tadi. Siapa ahli majlis? Siapa ahli majlis? Tapi bukan di Johor, di Selangor. Ahli-ahli majlis ini yang dilantik oleh kerajaan negeri, yang dilantik oleh kerajaan negeri memberikan kelulusan. Rakan-rakan tahu berapa satu kelulusan kedai misi ini? Lulus saja dapat 50,000 satu kedai. Setiap bulan mereka akan mendapat bayaran bulanan untuk satu kedai RM5,000. Betul? Dia lain, Johor dengan Selangor. RM5,000. Bayangkan di Ampang, tuan-tuan dan puan-puan, dekat Ampang, kedai misi judi ada 700 kedai. 700 kedai misi judi. Kalau 700 kali dengan RM5,000 sebulan, berapa dapat? 3.5 juta. 250 kedai rumah urut plus-plus. Saya tak tahu, Dato' Arman tahu apa nama rumah urut plus-plus ni. Dia puteri, dia tak tahu. Rumah urut plus-plus ini yang lebih membimbangkan kita. Anak-anak kita yang masih pakai baju sekolah, seluar sekolah, kasut sekolah, masuk ke dalam kedai ini mendapatkan perkhidmatan di dalam rumah urut plus-plus ini. 250 kedai kali dengan 5,000 sebulan. Saya bawa rakan media masuk ke dalam rumah urut, masuk dalam kedai-kedai judi ini, bawa rakan-rakan media. Saya bersama dengan rakan-rakan ditangkap, dilokap 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam kena lokap. Bukan saya ni main judi, bawa rakan media. Dan apa yang kami lakukan itu disiarkan secara langsung. 30 media yang ikut kami kena tangkap 5 hari 5 malam. Ratu Imran, salah seorang rakan sejenayah saya, dalam lokap. Siapa yang pernah kena lokap? Ada? Ada lokap. Macam mana
makan dalam kap. Dia kata bagus. Ikan tumbung dipotong dua, direbus dengan sayur popis tanpa garam, tanpa perasa. Betul? Tidurnya di mana? Tidurnya atas simen. Selimutnya dekat mana? Selimutnya di rumah. Toiletnya di mana? Disitulah toilet. Disitulah makan, disitulah tidur. 5 hari 5 malam tidur dalam lokap, supaya mereka memberi peringatan kepada saya, jangan cuba-cuba nak usik kedai judi haram ini. Siapa yang bersekongkol? Allah wa'alam. Dia tak nak sebutkan di sini. Muncullah 5 hari 5 malam saya di lokap itu bukan kali yang pertama. Itu adalah kali yang ke-17 kali saya di lokap. Jadi dah tak ada masalah. Keluar saja lokap, kami mengatur gerakan, report dekat SPRM, report sana, report sini. Dan akhirnya hari ini tak ada satu lagi kedai judi dekat Ampang, dekat Singkong. Akhirnya 21 orang ditangkap di Melaka, dan tidak ada satu kedai judi pun lagi di Melaka. Jadi inilah sedikit sebanyak yang saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan pemuda. Jangan takut apa yang berlaku dengan kita. Cabaran yang kita hadapi, yang paling usahanya nawaitul di hati kita. Niat kita, niat bertualah pasal apa? Kerana nak bagi tahu kerajaan negeri mereka ini gagal. Sedangkan sebelum saya bertuala, rakan-rakan pemuda telah pun membuat berbagai-bagai program. Program Baldi, Dato' Arman pun terlibat. Saya ingat lagi, RM50,000 sumbangan dia minta. Saya kena jual kebun, pagi juga. 3 kali, pagi-pagi saya bawa nasi lemak, 1,000 bungkus nasi lemak bagi rakan-rakan pemuda. Tapi tak jalan. Saya bertualak dalam waktu 7 hari mendapat liputan 22 juta orang dalam negara dan luar negara ambil tahu pasal kisah saya bertualak. Dan hari ini Ampang, Lembah Kelang tak ada masalah lagi air. Tak ada masalah lagi air. Tak payah nak tunggu malam Jumaat, tiap-tiap malam pun dah boleh. Masih baik orang rumah tadi lagi. Jadi saya nak beritahu rakan-rakan pemuda, cabaran semakin banyak. Pembangkang yang diketuai dahulunya oleh Lim Kit Siang sekarang diambil alih oleh Tun Mahathir. UMNO yang dilahirkan daripada istana negeri Johor ini perlu kita pertahankan. Siapa yang nak pertahankan? Adakah rakan-rakan yang berambut putih seperti sebahagian daripada atas pentas atau di bawah pentas ini? Yang mempertahankan ini adalah rakan-rakan pemuda. Kita kena lihat balik sejarah perjuangan yang terdahulu. Siapa yang diharapkan? Bukannya ketua bahagian, bukannya pemimpin di peringkat bahagian, tetapi rakan-rakan pemuda. Apa sahaja gerakan yang dilakukan oleh pembangkang, rakan-rakan pemuda perlu berada di hadapan, di garisan hadapan. Inilah yang sepatutnya kita lakukan. Saya dikecam daripada luar parti dan di dalam parti sendiri. Ketiga gerakan bersih yang dikelolakan oleh pakatan ketika 29 Ogos 3 hari berturut-turut pada tahun 2014 14 ke 15 tahun 2015 seolah-olah kami
rakan-rakan NGO ingin menentang mereka. Daripada 191 ketua bahagian, hanya lebih kurang 49 ketua bahagian yang memberikan sokongan kepada saya untuk menggerakkan, melancarkan gerakan baju merah kiri kanan. Tetapi saya yakin kalau tidak dimulakan penentangan terhadap baju kuning ataupun bersih ini setelah mereka menghina pemimpin-pemimpin mereka seperti yang diceritakan oleh Ketua Pemuda Tuan-Tuan dan Puan-Puan, perkara ini akan menjadi bersih 5, 6, 7, 8, 9, 10 seminggu setelah mereka buat, dua minggu pada 19 hari bulan 9 hari bulan 16 hari bulan 9 kita telah datang ke Kuala Lumpur beramai-ramai, termasuklah rakan-rakan daripada Ketua Baru. Terima kasih kepada yang mana ketiga itu gelombang semangat, masing-masing yang bersemangat dah tak peduli ada daripada kalangan kita menghalang untuk kita pergi ke Kuala Lumpur berpakaian baju merah. Kita pun pergi tanpa mendapat bayaran ataupun upah untuk kita turun, kerana kita sudah dibekalkan dengan semangat yang cukup tinggi untuk menunjukkan bahawa bukan saja mereka yang boleh berhimpun dengan berbaju kuning, kita pun boleh. Kita telah berjaya menghimpunkan hampir 300 ribu orang berbaju merah di Kuala Lumpur ketiga. Sekali lagi mereka cuba untuk melancarkan bersih lima di seluruh negara, termasuk di Johor, termasuk di Johor Bahru ini, dan kita membuat penentangan berterusan. Dan alhamdulillah, daripada 500 ribu yang mereka jangkakan untuk keluar ke jalan raya, hanya 15 ribu yang keluar. Dan sekarang ini kita nak cabar pula baju kuning, kalau berani buat sekali lagi kita tunjal-tunjal kepala mereka. Kalau kita tak tentang mereka, saya yakin sekarang ini dah bersih 11 lah mereka buat macam-macam tumpahan dan fitnah kepada pemimpin kita, Datuk Seri Najib, dan kepimpinan Barisan Nasional yang lain.